Pemirsa, di tengah makin banyaknya pengangguran terdidik akhir belakangan ini, ASMI Citra Nusantara Banjarmasin terus mempertahankan jaminan kerja bagi mahasiswanya yang tahun ini berkisar hampir 100% dari seluruh lulusan. Beginilah prosesi sidang senat terbuka dari Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia, ASMI Citra Nusantara Banjarmasin di Rattan Inn belum lama tadi. Sekitar 70 mahasiswa diwisuda langsung Direktur ASMI yang terdiri dari dua program studi Diploma 3, yakni Sekretari dan Manajemen Bisnis. Hebatnya, hampir 100% lulusan ini sudah terserap ke dunia kerja berkat kualitas perkuliahan yang diberikan serta komitmen kerjasama dengan berbagai perusahaan. Lulusan kali ini kita jumlahnya 70 anak. Dari 70 anak itu 95% itu sudah bekerja. Jadi mereka memang kita persiapkan bagaimana sebelum diwisuda, dia sudah harus bekerja. Itu konsep dari ASMI Cinus Banjarmasin. Harapannya sih mahasiswa akan kembali ke masyarakat ya. Dia bisa melanjutkan pendidikannya dan dia juga bisa memberikan kontribusi yang baik buat Banjarmasin khususnya. Turut berhadir dalam acara ini, Wali Kota Banjarmasin yang menjanjikan jalinan sinergi agar percepatan pembangunan daerah bisa terus berjalan kondusif. Pada intinya, pemerintah Kota Banjarmasin siap berkolaborasi. Karena spirit kota-kota hari ini di Indonesia bukan lagi berkompetisi, tetapi saling bersinergi dan berkolaborasi. Oleh karena itu, selamat untuk para wisudawan dan wisudawati dan selamat menyandang sebuah predikat baru dengan gelar akademik yang saya kira ini adalah bagian dari status intelektual kita dan mudah-mudahan ini juga dihargai di dunia. Selain dari pemerintah Kota Banjarmasin, ikut berhadir perwakilan Gubernur Kalimantan Selatan, yakni Asisten Satu Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kalsel, Siswan Syah. Ahmad Makfur, Banjar TV. Kasetda hari kemarin berangkat ke Jakarta, rapat. Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih.